friend di Pak Jangkung. Harganya merakyat ya Pak ya? Iya, merakyat. Murah-murah saja di sini. Banyak yang baru ya? Banyak. Jam Golkar juga ada ya? Itu jam jadul ya? Murah itu. Tapi ada juga orang yang macam gitu. Mungkin ya, ada juga ya. Orang beda-beda ya. Kalau kita nyasar satu di Pak Jangkung. Kita udah terkini di JI. Udah malam Sabtu ya, cukup lumayan rame tanggal 11 Oktober 2024. Buat kesempatan kali ini kita mau mampir ke lapaknya Pak Jangkung, jual jam-jam branded, harganya murah-murah saja di sini. Halo Pak Jangkung, sehat ya? Kemana libur kemarin? Libur ya. Pak. Bola. Bola ya. Mana Pak yang baru Pak? Boleh. Matic itu. Matic ya. Ini doang. Iya, bakar bakar di Matic. Ini ya? Iya, Pak. Pak kopi ini? Kopi apa ini? Harga berapa, Pak Jangkung? Itu 600. 600 ribu ya? 600 Matic ribu ya? Matic ya? Iya, Matic. Itu kafe. Yang lain beli, Pak Jangkung? Nih. Nautica Mickey Ronda. Nautica ya? Isinya Ronda ya? Mickey Ronda. Rondo ya Pak Jangkung ya? Mesin ronda itu. Mesin ronda ya. Sambungannya masih ada lagi itu. Oh sambungannya masih ada, panjang ya? Panjang. Nautica. Nautica dihargain? Itu harga 700 bisa net. 700? Bisa net. Udah net? Bisa net. Bisa nego ya? Bisa nego. Nego bisa ya, nego. Masih bisa kurang. Baru buka harga. Iya, buka harga. 700 ribu. Nih. Oh, ini cakep lagi nih. Ini citizen ya? Citizen, krono. Krono ya. Citizen. Citizen berapa Pak Jangkung? Citizen itu ada 4,5. Hah? 450. 450 ribu ya? Nego ya? Iya. Nego tipis. Raul ya? Jamnya keren ya, kayak kipas gitu ya Pak ya? Udah main semua itu di bawah atas. Oh main semua ya? Keren nih modelnya. Raul Jepang nih, tali kulit. Terganti tali itu kan. Tali aslinya ini ya? Iya. Berapa nih Pak Jangkung? 300 aja. 300 ribu ya, dapat jam keren ini. Jack Martin. Jack Martin ini. Masih mulus. Jack Martin ya. Buka harga? Itu 2,5 aja. 250 dapat Jack Martin ya, original Pak ya? Original. Musuh mulus, masih mulus. Nih. Ini ada Oh, ini jam New York ya. Jam
Amerika ini. Masih mulus. Berapa nih Pak? 250.000 ya. Enggak mahal-mahal ya. Keren ini 2,5. Nih. 250.000. Ini ada lagi nih. Keren-keren ya jamnya ya. Desen ya. Keren nih. Yang benernya gede. Desen Jepang. Soalnya merah. Berapa nih Pak Jagung? 3,5 saja sekeren ini ya. 350.000. Ada lagi banyak ya, baru datang ya. Expedition ya. Ori ya Pak ya. Ori. Talinya masih ori. Kulit. Masih mulus. Expedition berapa Pak Jagung? 350 ya. Wah, murah banget ya. 350.000. Kabelotan baru ya. Matic. Oh, matic ya. Tuh, transparan belakangnya. Matic ya. Harga? Oh, 300. 300.000. 300.000 saja. Sudah kemarin belum ya ini yang lori ini? Lori belum itu, belum. Mana namanya? Baru itu ya? Baru. Dewi juga belum nih. Mana Dewi? Lori yang ini. Ini pecah. Pecah ya. Lori. Egner ya? Lori ini ya? Lori. Ori. Egner berapa nih Pak Jalung? Oh, 150 ya. Dapat Egner original ya. Iya, amat. Jual murah-murah saja. Casio ya. Baru. Ini Pak Jalung enggak mau ngambil untungnya banyak-banyak. Yang penting lancar Pak ya. Iya. Yang penting barang cepat laku. Bisa buat muter lagi Pak ya. Iya. Casio ori, cewek ya. Selera cewek cowok boleh make ya. Berapa nih Pak Jagung? 200.000 ya ori ya. Casio ya. Ya. Jadi orang tiap-tiap melihat itu sekali melihat orang 1.000 rupiah. Sudah pasti bikin apa yang namanya? Orang kan dia sebentar buka, buka terus saya buka terus tadi Pak Jagung katanya kan. Ah, murah nih. Iya. TKR. Ini daerah nih seneng nih lihat-lihat ini. Ya. Yang nonton juga seneng. Waduh, jamnya keren-keren, murah-murah. Tag Heuer. Berapa nih Pak? 3,5. Oh, murah banget ya. Talinya udah keren nih. Tali kulit lagi. Tag Heuer. Ada gini-gini aja udah. 350 ya. Iya. Gak usah mahal-mahal. Barang masih baru, masih baru grass nih. Nautica ya. Oh, keren ini. Nautica. Masih grass tuh. Cewek nih. Hah? Cewek dong. Nautica. Kenapa berapa Pak Jangkung? 2,5. Wow, murah banget ini. Pak Haji borong nih Pak Haji. Pak Haji borong ya. Api bisa. 2,5 nih ya. Iya, 2,5. 250.000. Murah-murah saja. Ya. Lima semua nih. Udah itu aja yang baru kok. Ada ini lagi nih kok. Oh, Swiss Army 007. Swiss Army 007 ya. Krono. Oh, dalamannya ungu ya. Berapa nih Pak Jangkung? 2,5.
250.000. Waduh. Enggak krono ya? Krono. Ori nih ya? Ori. Ori 2,5 saja enggak. 007 itu. 007 ya. Dimahalin. 250.000. Ini ori bukan nih? Ini udah di setting kemarin. Oh, udah ya. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain ya Pak Jagung ya? Yang lain ada. Ini berapa Pak yang ini? Itu 150 aja. 150 ya dapat Swiss Army yang original. Tali pendek itu. Tali pendek ya, nggak usah mahal-mahal kalau sini. Kali mah gampang ya, bisa dibeliin ya. Nah ini belum nih. Oh iya nih, baru lagi nih. Dapat deh. Cek air. Krono. Krono ya. Harga berapa pajak? 3,5 ya? Tag hire ya. Krono. Wah keren banget ini. 350.000 saja. Jamnya bagus-bagus, harga murah-murah saja di Pak Jangkung. Ini yang Golkar ini berapa Pak Jangkung? Golkar tuh gocap. Gocap ya, waduh, murah banget ya. 50.000 dapat jam Golkar ya. Aduh. Gak dalam, gede. Tuh, 50.000 saja. Yang ini 100. Ada kain lagi. Masak pinjam tak pinjam. Yang akhirnya sih. 100.000 saja. Ada aja. 100.000. Silakan. Teman-teman yang minat. Pantera ini berapa panjang tuh? Pantera itu saya buka kemarin tuh kena itu. 400 500 400.000 ya. Otomatis ya. Ini pakai ini sih, pakai apa? Air sih. Enggak tahu. Kali kulit. Silahkan banyak jam-jam cakep keren-keren di Pak Jangkung. Kalau hari ini jadi ada lap pakai ini nih biar gak lengket. Panjang air. Nah, oh. Airin jalan kan. Saya enggak tahu. Dewi ini ori ya, Pak ya? Hah? Dewi ori ya, Pak? Dewi ori itu. Ori ya. Berapa ini, Pak? 150 aja. Oh, 150 itu. Dapat Dewi ori ya. Dewi ori cuma 150.000 saja. Boleh bawa jamnya Pak Jangkung? Iya boleh. Saya foto dulu. Nomor masih yang lama ya? Masih yang kemarin, nanti ada dijusul sama deskripsi ya. Terima kasih Pak Jangkung ya. Tambah laris, terima kasih buat kopinya Pak Jangkung ya. Situasi terkini di JI. Cukup lumayan rame ya, malam Sabtu. Terima kasih sudah menonton, masih di
channel saya di channel Jomosa. Ditunggu video berikutnya.